Hai semua, kembali lagi di dapur Umi Dina. Di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat cream cheese homemade. Penasaran? Yuk simak videonya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, keju dan susu. Langkah pertama, parut semua keju. Selanjutnya, masukkan parutan keju ke dalam blender dan tambahkan susu. Tutup blender, lalu blender hingga halus. Setelah halus seperti ini, siapkan teflon, lalu tuang adonan ke dalam teflon, masak hingga mengental. Kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah matang ya. Sudah siap, kita angkat. Angkat, lalu tuang ke dalam wadah. Nah, ini dia cream cheese homemade-nya. Sudah jadi, sudah siap digunakan. Atau bisa juga disimpan di dalam kulkas ya. Nah, teksturnya padat, lembut, dan rasanya tuh ngeju banget. Mulai sekarang gak usah bingung mau beli di mana ya, karena kita bisa bikin sendiri. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Buat kamu yang sudah nonton, jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih, bye-bye.